아싸! 玉西チャンネル、今日今からあのみんなで一緒に映画を見に行きまーす。artinya artinya sendiri ya. Ini aku bilang gini, jadi aku sekarang berangkat ke bioskop karena kita nobar sama kuku Eropa sama ayah Dumbe. Ini outfitnya gimana nih outfitnya? Ya outfitnya gini. Wow. Udah lama ya 2020 ini. Baju 2020? Iya. Jadi ini sebelum Covid, ini kita workshop. Ini ada Ayah Rube, Uncle Jordi, sama Bunda. Ini Onyo, Cici, sama Kaniana masih ini. Iya masih bayi banget. Pak Kentanya di mana ya? Aku jadi sebulannya. Oh, sebulan banget. Iya, jadi aku juntira sebulannya aku kelihatan gini. Oh gitu. Iya, jadi hari ini aku pakai ini. Untuk mengingatkan ayah ya. Iya betul. Jadi kita langsung berangkat. Yuk. Nah, tapi aku mau lihat dulu dong. Apanya? Apa yang sepatu apa yang kakek mau pakai hari ini? Hari ini biar keren. Aku pakai ini. Tada! Warna pink. Wow. Lucu banget. Lucu kan? Coba pegang boleh? Enggak boleh. Nah, aku pegang. Sorry. Ini jadi ini keren kan? Keren banget. Ya, kan? Ini orang-orang akan tertuju sama kakek Kenta deh. Mana ini? Iya, karena ngejreng banget gitu kan. Oh iya? Itu keren bagus, kan? Bagus. Ya, sepatu. Oh. Ada apa? Bentar. Sepatu artis kan? Iya, betul. Oke, wow. Jadi kita langsung ke bioskop. Yuk. Aku beli sepatu ini. Sepatu terus. Iya. Makasih ya. Hari ini aku udah siap-siap yang keren, bajunya kece. Masih ingat kok ini? Tapi ini ada ayahnya. Ini kayaknya masih kecil ini, ya kan? Ini 2020 loh. Jadi ini terlahir kita sebelum Covid. Iya. Terlahir ini. Berapa? Sebelum Covid ini ya? Iya, sebelum Covid. Dan kita ini malam ini jadi rumah baru. Iya. Oh iya, makasih banyak ya ayah. Tapi aku masih pasti nggak balik lagi kan? Balik lagi. Kalau uangnya habis, balik lagi. Emang gitu. Itu cuma buat taruh baju doang. Jadi aku taruh baju. Aku tidurnya di tidur di situ. Kalau sarapan, aku makan juga. Makan di rumah. Tidur doang di sana. Yuk, jadi kita kesana yuk. Kenapa kak? Sepatunya Kenta keren banget. Wow. Hari Valentine ya. Sepatunya pink-pink gini. Iya kan, keren kan? Keren banget. Berapa sih kalau boleh tahu? Gak biasa aja. Biasa aja. Oh, biasa aja. Biasa aja, gak nyampe 10 lah. Wow. Boleh. Gak percaya? Boleh. Tapi bawa gak boleh masuk. Gak boleh. Kenapa aku gak boleh? Gak boleh, gak pakai masker. Oke, aku pakai masker. Gak boleh. Ini. Gimana ini? Ya katanya sepatunya buat Bundi kan? Iya. Iya kan? Bete, dipakai mulu. Ini sama lo. Hei, udah punya orang ini, jadi kamu ganggu. Entah serem banget ya. Hei, jangan. Jangan benar. Kamu sama. Ya, jangan. Ada kamera. Hei, jangan benar. Jangan. Udah dong. Jangan. Juga ada jangan. Bentar ini jangan injak sama aku. Jangan benar. Berapa sih? Biasa. Gak bisa, tadi udah bilang mahal. Gak mahal banget. 7 juta. Gak nyampe. 5 juta. Kira-kira. Wow. Ini limited edition gak jual ini. Lebih mahal, ini paling mahal. Ini mahal. Ini berapa juta? 5.400.000. Wow. Hampir semua ini sepatu. Iya. Yeah. Tapi ini enggak baru. Tapi Bella kalau takut ini pegang tangan aku. Aduh tangannya. Bagus kak, nggak apa-apa. Ya kak. Makasih. Wow.
cuma satu orang satu. Iya. Kita mau dua. Iya. Oh. Iya, aku bisa ambil sendiri. Enggak apa-apa. Ini cowok itu halus. Oh iya. Harus ini. Harus apa? Harus full hatian ceweknya. Makasih ya. Terus Kak Kenta? Iya, sama-sama. Terus Kak Kenta juga? Dua kan? Boleh dua enggak? Ini sisa kan? Iya, Kak. Semuanya dua. Buat Tika. Thank you. Ya, sama-sama. Tapi nanti diambil kan di dalam sama Kak Kenta? Apanya? Ininya. Enggak lah. Oh enggak. Karena biasanya pura-pura buat Tika, tapi ntar dia makan. Enggak. Aku beneran, aku terima kasih Tika. Aku beneran cinta Tika. Ya, udah rame nih. Udah rame. Jangan satu orang satu dong. Satu orang satu. Bella udah ada. Gimana jadi? Ada lebihannya gak banyak? Ganteng. Dua, kan? Sering. Aduh, dua. Dua, satu orang satu. Apa? Satu orang satu. Nggak, biar nggak bolak-balik. Biar nggak bolak-balik. Buat kita kan itu ya? Buat kita, biar nggak bolak-balik lagi. Kan nggak mungkin ya keluar. Jadi kita menghalangi yang nonton. Jadi kita menggabung, makanya kita berdua. Oh gitu. Nggak boleh, satu orang satu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh, ini yang orangnya. Oh ya udah gini aja. Siapa yang kurang gimana? Nggak apa-apa, tinggal di fotokopi biar banyak ya. Kamu udah siap nonton? Siap sih, siap. Ayo, siap nggak siap dikumpulkan pokoknya. Oke, oke. Yuk, aku dulu bisa ya. Apa ya? Enak, aku satu. Gak ada sisanya, gak ada ambil. Aku satu. Kasih ya. Aku satu. Aku juga satu. Aku dua minumnya. Oh, itu punya aku. Enggak, ini. Ini sisanya ada banyak. Katanya udah ambil semua. Boleh? Boleh. Boleh. Ambil boleh, tidak ambil boleh. Duduknya jangan sebelah bu, takutnya menyeramkan. Oke, okay, let's go. Tidur ya? Enggak lah. Oh, enggak tidur. Enggak. Gimana? Seru banget. Jadi yang tadi takut banget kan? Soalnya ini banget. Apa banyak yang ngagetin tiba-tiba ya. Apalagi duduknya di samping. Ini bau. Tiba-tiba. Siapa Indranya takut ngeliat aku katanya. Karena jajan. Bisa nonton film yang diam bisa enggak ya? Bisa. Karena ini belum setan. Berisik ya tadi ya? Berisik banget. Mau ngomong berani? Berani. Tanjung nonton dalam mimpinya. Katanya nonton dalam mimpi. Enggak tahu dia. Nonton aku kira itu yang aku kira yang suara ini hantu kan? Ternyata dia yang itu. Gimana sih Pak? Bener ini takut deh, yang kita sambil jalan yuk. Kayaknya semua orang jadi pada parno ya? Ya bener, ini parno. Parno itu artinya apa? Jadi pada takut. Ya takut, emang takut. Jadi pada takut ya? Ya tapi ini yang lucu sih, yang filmnya lucu-lucu banget. Tapi tikannya nggak nonton ya? Aku nonton kok. Enggak lah. Aku nonton. Ya, takut kan? Enggak. Kita bukan ini toilet. Ya ini toilet. Ya. Yang keluarnya dari sini. Salah kan? Iya semuanya pada toilet ya. Tapi emang takut sih. Tapi bakal nyesel gak nonton? Apanya? Nonton horror lagi. Ya. Ya, pasti. Pasti takut? Iya, emang bener. Ini seru sih. Tapi emang ngerti maksud filmnya? Bisa mengerti. Mengerti, pokoknya ada hantu gitu kan. Satu desa hantu. Tapi ini aku gak mengerti. Kok ada jajan? Jajan aku gak mengerti nih. Ini kenapa ada hantu? Karena masjid kan, bangunin masjid. Tapi akhirnya masjidnya jadi. Tapi hantunya hilang. Itu gimana sih diceritain? Yang pohon yang ditebangnya kan dua. Nah kan udah diganti yang pas akhir itu. Ya tapi potong kan, potong terus yang ganti.
pohonnya ganti. Tapi ini sebelum pohon udah ada hantunya, mengerti gak? Iya. Ya kan? Ini ceritanya. Ini jadi ini kan pohonnya, pohon barunya. Narut, ini kontennya jadi review ya. Jadi review film ya. Mengerti, Bella. Afis. Dia bangga. Dia kagak kan kelihatan. Dia enggak ngaget. Karena dia Kak Bowo, karena dia enggak ngerti. Bowo, aku ngerti nih. Nah, tanya sama Kak Bowo. Eh, Bowo. Ini ceritanya. Ini Hai Cupen. Hai. Ceritanya ini kan, ceritanya gara-gara bangunin masjid, jadi hantunya keluar. Ya, jadi yang mengganggu bahwa hantu itu tinggal di situ dan pohon itu ditebang, itu punya hantu. Nah, masjid! Jadi itulah hantunya marah, kayak rumah kentra kalau diganggu. Oh gitu. Tapi akhirnya bangunin masjid itu masjid gimana? Kenapa bangunin masjid? Ya, salahnya masjid itu ngebangun di tempat dia, itu sakral, gak boleh. Iya, tapi ini masjidnya udah jadi kan? Udah jadi. Tapi hantunya hilang itu. Ya itu emang hilang karena itu udah digantiin sama pohon yang tadi. Sama nah pohon. Kan bener kan kata aku juga. Nah, tadi penjelasan ini tadi penjelasan jajan nggak kayak gitu ya? Iya tapi aku nggak mengerti ya awalnya. Awalnya gini nih. Awalnya pohonnya masih ada nih. Pohonnya masih ada. Pohonnya masih ada kan? Pohonnya belum potong. Ya habis dipotong. Belum potong. Udah hantu nih. Ya kan? Nah. Kayaknya semua itu orang udah pada pulang deh. Enggak bisa. Semua orang udah pada pulang. Karena gara-gara Bang Dimasir, setan di Jepang tuh taunya keluar dari TV sudah. Tapi kagak ngerti dia ya. Aduh. Agak ngerti nih. Sedih banget. Eh, ada hantu nih. Bagus, yang punya bagus kan? Nah, lebih bagus daripada aku. Iya, itu juga. Aduh, sampe banget sumpah. Ini, kita nonton sampai tutup loh. Ini baru udah tutup. Coba aku lihat. Ya kan? Udah sepi banget ya. Ya udah sepi banget. Ini mallnya biasa. Ini mall itu tempat biasa lah, rame-rame kan? Tapi pada sepi, itu takut ya. Serem ya. Kita apaan sih? Oke, okay, teman-teman sekalian, jadi konten hari ini nonton bersama MOP, kru MOP. Yeay. Jadi terima kasih nonton hari ini, jangan lupa subscribe ke channel. Bye. Bye. Aslan.